Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke, pada video kali ini teman-teman, benar-benar mungkin video akan jadi video yang singkat aja karena entar dulu kita kalian matiin karena kita kan mau melihat teman-teman tentang updatean daripada Dark Lab ya teman-teman. Updatean terbaru yaitu ada Beomo dapat mecha lah. Aduh, dapatnya bagus lagi kan. Oke, tunggu, jangan iri. Tidak boleh iri teman-teman ya. Tidak boleh iri. Nah, udah gitu teman-teman, dia ada animasi trailer gitu lah buatan si Moonton ya, Moonton Mobile Legends Adventure yang spesialis ya. Dan kita akan lihat ya. Tapi sebelum itu, ini udah dibenerin ternyata. Ini kalau aku hapus webcamku ya, nih ya kan, dijamin memperoleh skin terbatas dalam 40 draw ya kan. Ini skin terbatasnya kemarin itu masih tulisannya skin kun teman-teman ya, skin kun masih ngebug ya kan. Tapi sama dia sekarang udah dibenerin teman-teman dan ya inilah hasilnya ya kan. Tuh kalau begitu quest harian kita claim dulu sekalian semuanya sampai lah kita udah dapat yang ketiga ya, nanti aja kita selesainya teman-teman. Dan kita langsung aja berpindah ke Facebooknya. Pem, nah ini dia Facebooknya teman-teman, dan sengaja facecamnya aku taruh sebelah kanan. Dan sorry banget kalau hari ini nggak ada video teman-teman ya, karena salah tanggal ini video uploadnya, nggak ke-upload teman-teman ternyata ya, jadi aku harus ngulang lagi gitu lah ya, jadi sorry banget. Dan jadi sebagai untuk menemani kalian di sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa, atau kalian nontonnya udah buka puasa atau lagi buka puasa teman-teman, jadi kita nonton bareng aja. Oke, bam. Oke, TV gitu ya. Oke, kita lihat biasa dulu ya. Oke, bentar dulu kita mati dulu suaranya. Oke, ada beberapa hal yang ku tangkap teman-teman dari trailer ini ya. Pertama-tama ya kan. Sampai kita melihat dia pernyataan. Oke, pakai spasi bisa ini biar aman. Nah, oke, ini skin ada Karimat yang pertama, Karimat sebelah kiri, kanan Xbox, yang ketiga ada Estes, dan keempat ada Mecha Layla di sini. Dan di sini kita disambut dengan Mecha Layla pertama. Oke, Mecha Layla yang pertama. Oke, ingat nih, Mecha Layla satu anggapannya ya, versi fullnya. Dan ada Karimat, dan ku baru sadar teman-teman kalau pecahan kacanya ini bukan dari ininya tapi dari ininya ya, kayak semacam mungkin kayak semacam kotak kaca gitu kan ya, yang untuk eksperimennya gitu. Aku baru sadar ternyata pecahannya lebih luas lagi ya teman-teman ya, aku nggak lihat. Nah, untuk Estes ini ada bolanya ya, masih sama semua juga ya, begituan aja. Dan Xbox kita bisa lihat kalau dia diduduknya di atas kayak mungkin tempat buat ngecas kali ya, ya kan, kan dia robot gitu ya, dicasnya pakai wireless charging gitu, masuk akal. Nah, Force of Angels-nya. Nah, kita disuruh gacha dengan Onyx Battery dan Moonton ini, kalau kita lihat, oh itu animasi by the way. Dan Mecha Layla lagi yang kedua. Iya, kayaknya emang dia suka Mecha Layla kayaknya. Dan nah, kayaknya ini teman-teman, si Moonton ini kalian lihat di sebelah kanan itu ya, yang kursorku goyang-goyang nih kan. Kalian lihat nih, bam, dia pengen kita top up sampai 140. Ya enggak, cuma iklan doang. Tapi di sini kita mendapatkan chest yang kita bisa pilih salah satu dari 4 skinnya yang sudah kita lihat. Ada bordernya, jujur bordernya menurutku cukup keren teman-teman, bordernya cukup bagus. Dan ada kotak, kotak ini dapat apa ya? Gue lupa jujur. Kita cek aja lah. Kotak ini dapat apa ya? Kotak.
isi oh isinya ya Sacred Score 10, Premium Scaman 10, 10 Miracle Crystal dan juga 25 Meteor Soul ya. Nah itu biasa aja sih, jujur gak worth it ya 60 kali gacha kalian cuma dikasih segini itu parah banget. Seenggaknya 20 lah, ini 50, ini 20, ini 50 gak apa-apa lah 50. Nah kayak gitu seenggaknya, cuman ya udahlah jangan maksa ya. Terus dapat emote juga by the way, emote Mecha Layla lagi 3 ya kan, jadi 3. Memang benar-benar skin ini Moonton paling suka sih Mecha Layla, paling di milking kalau bahasanya ya teman-teman, di milking. Nah terus kita bisa nuker-nuker. By the way yang minggu lalu yang skin kunku gak ada nuker apa-apa teman-teman, karena jujur saking gak menariknya aku dengan skin itu sampai ku gak nuker apa-apa. Mudah-mudahan di sini ku inget lah ya untuk nuker juga. Dan akan hadir tanggal 21 teman-teman. Dan kalau kalian bingung, bang kok kamu udah ada sih skin ini padahal belum tanggal 21, masih tanggal 18 ya kan, karena ini ku di test server. Nah jadi test server keluarkan tanggal 21, original server tanggal 21 dan test server ya udah keluar dari Jumat kemarin. Dan Jumat ini ya, Jumat ini kalau di original server keluar skinnya, skin Dark Lamp ini, sedangkan di test server ini akan keluar skinnya si Sylvana. Ya Sylvana yang kontes. Jadi sekali lagi ku ingatkan ke kalian, ini ya Dazzling Star ini kalian siap-siap aja, sebentar lagi kita akan memakai Dazzling Star ini dan juga kita akan menikmati skin gratis. Yohoi, ini baru lebih keren kan beritanya skin gratis. Nah daripada skin bayarnya si Moonton. Oke ya, segitu teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan singkat ini kalian enjoy dan juga bisa mengisi waktu kalian sambil menunggu buka puasa, lagi makan pas buka puasa atau lagi malam gitu teman-teman ya. Jadi terima kasih banget buat yang udah nonton semua. I'm gonna see you semua in the next video and bye-bye.